to my mom's channel. So I'm actually the visitor here, and I want to introduce you to my mother. Hello, I'm Mama. And today we would be going to an Asian store called O Market. So if you didn't subscribe yet, here's the subscribe button down below and like and comment to my mom's channel if you haven't to join our family. So let's get to it. Okay guys, we're going to the International Food Hall Market. Let's get the card. Let's shop. Korean food. Okay. Mari kita stop untuk beli mie goma. Mana dia? Ini gomanya frozen. Habis guys, gak ada. Ini mie $2.99. Jadi berapa itu? Kali 50 noodles. $4.99. Oke. Okay. Ini ada tempe. Ini tempe geng. Tempenya adalah $4.49, jadi ini hampir 70.000 ya, gengs. Oh my goodness, it's so expensive. Tempe aja pun, daun pisang $1.79. Wah, mahal kan, gengs? 2,5 kilo. $5.99. Itu daun singkong. Ini daun pandannya, daun pandan $1.79, tapi yang udah dibuka. Nih, daun ubi yang ditumbuk ya, guys. Daun singkong yang ditumbuk. Oh, ini. Frozen cassava. Yang ini $3.79. Mahal, tapi kita perlu. Oke, saya perlu kelapa parut. Apa ini brandnya, merek apa ini? Food Hits. Oh no. Oke, yang ini kelapa parutnya $2.99. Ikan kelotok atau ikan sardin. Foto atau ikan sarden 1 pound, setengah kilo ikan layang. Mana juga nih ya, gak ada yang murah aja. Oke, ini ikan ini gak tahu namanya apa, ini lupa. Ini $4.99 ikan biji nangka kalau di Siantar ya. Berarti ini hampir 60.000. Dan itu juga hampir setengah kilo. Ikan teri mana ikan teri? Gak ada ikan teri. Oh, ini ikan teri. Nah, ikan teri ini yang biasa-biasa aja, dia 1/4 lebih, 3 ons lebih. $4.18. Ikan teri $4.18. Oke, udang, telur. Kalau yang 18 biji itu satunya $2.99. Beli satu $1.29. Kalau yang 12, kalau si 18 dia $2.99. Kalau beli 2 $4. Mahal juga ya. Bumbu-bumbu.
Nggak bisa basah, yuk bisa basah. Ikan basahnya ikan mujair, guys. Mujair $2.79. Kalau kepitingnya ini adalah $4.99 untuk setengah kilo. Dia hidup loh, geng. Ada kerang. Gak ada ya, geng. Daging ini daging babi ya, enggak halal udah pastinya, tapi dia frozen. Jadi sekilonya itu $233, tergantung bahagian mana yang dibeli ya. Nah ini beef, kalau mau buat sabu-sabu itu $11.90 satu kontainer, satu kotaknya. Kita ke tempat daging babi. Oke, pork belly, buru daging babi itu satu setengah kilonya itu $2.38. Ambil daging sapi untuk direndang. Daging sapi untuk direndang itu setengah kilonya $2.19. Cepat. 40 ribu sekali ya. Sapi. Kalau mau daging sapi juga harganya begitu ya. $15 satu kotak begini. Tapi lumayan sendiri lagi hamil begini. Gak ada orang, masih ada satu dua aja. Telinganya, telinga daging babi guys, satu beginian $4.71. Kalau kakinya $5.02. Ini kaki babi ini diarsik enak ini. Beli gak ya? Gak bisa lah ya. Ya kita bisa ayam guys, ini ada tulang ayam, kaki ayam. Kaki ayamnya sekitar $4.04. $2. Ini ada hati rempela juga nih. Ini ada hati rempela. Satu kontainer begini nih, satu kotak begini $2.77. Rempela, jantung, sayap ayam. Ada yang seekornya, satu ekor ayam $8.40. Datang kamu beli beras $27.99. Untuk 20 kilo ini 10 kilo. How many kg is that? How many pounds? 11 kg, so about 10 pounds. Ini banyak beras guys. Berasnya 10 kilo. Sekitaran $24. Kita dari mana-mana aja, ada mangga juga ya. Nanas, nanas satu $4, $3.99. Ada pisang kepok, hampir $1.50. Ini sayur-sayuran. Mari kita jalan. Cilantro, ini cilantro satu, $3.70. Satu aja kebanyakan, kalau tiga. Oke, lainnya 6 untuk $1, berarti 6 biji, 15.000. Ini tomatnya sayang, tomatnya ini $1.29 untuk setengah kilo. Sayurnya guys, ada buncis, ada ini juga, kalau jenis bawang. Bawang merah. Ini bawang merahnya berapa ini? $2.99 satu pack. Kunyit, ada kunyit. Nama kunyit.
ketemu lengkuas juga. Ini beli lengkuas satu kini $3. Yes. Hah? Aku tak push the cart sayang. I'm shopping. Beli lengkuas geng dengan serai. Serainya itu $1.99. Saya nggak tahu berapa ya. $1.79. Ada juga mie ya, ada toge. Toge nangka guys, nangka $4.47. Ada kelapa juga. Ada kelapa. Ada kelapa. Coconut. Mana caci? Ini susah kalau belanja sama ini, dia udah ada. Nih pegang, pegang ayo. Coba pegang. Ya udah nanti aja. Turun kalau begitu, turun. Oke, udah tinggalin. Oke, tinggalin lah, tinggalin. Oke, good. Ayo jalan. Oke. Ini ada ubi keladi. Ada ubi keladi, ada ubi. Ubi kayu. Kentang. Alpukat, tunggu nak. Dan bahkan ada tebu juga ya. Ya. Yeah. Ada laici. Oh, nemu laici. Ada laici. I want this one. Satu pack 25, $2.50. I want this. Oke, ayo. Ketemu Indofood. Tom Yum. Gulmer-gulmer asam jawa bawang goreng. Ini dari berbagai negara. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia. Ada garlic juga. Santan guys, tapi yang adanya segini, ukuran segini. Berbagai merek ini santan kelapa. Piring-piring ya guys, jadi mereka ini cukup lengkap juga semua. Ada belanga, tuh ada belanga tuh. Nah, ada beginian, lumayan lengkap. Ada kempel, sapu, segalanya. Jadi bukan cuma untuk toko beli bahan-bahan dapur aja. Mereka juga ada kentongan begini. Out. Kita sudah selesai guys, itu aja. Mereka banyak barang sebenarnya. Begini ya. Cukup itu aja ya gengs. Cuman gede juga sih. Kita check out, we're done. Kita sudah selesai shoppingnya. Itu saja yang mau dibeli. Halo Liv. Cukup sekian. Terima kasih. Hello. Sampai ketemu lagi guys. Ke next vlog. Oke, teman-teman, kita sudah selesai belanjanya. Sekarang kita balik ke rumah ya. Hope you like the video. Hope you like the video. Horas and audio. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Bye.